Halo, oke, mari kita lanjutkan hasil repaint warna army sudah selesai. Kondisi strap pendek pada bezel sudah termarking dengan baik semuanya, termasuk tombol. Marking dengan sempurna. Oke. Kondisi strap panjang. Oke, kondisi bagus. Semua oke. Tambahkan marking play dirty dan logo undefeated. Oke, pada faceplate dicat hitam. Oke, keseluruhan sudah bagus. Kemudian kita cek holder, kelayakan pakai. Holdernya ya lumayan longgar, tidak sempit, sehingga tidak kemungkinan tidak merusak tali. Kemudian untuk buckle seri ini lebih aman karena dia lebih besar di sampingnya, sehingga otomatis sudah pasti longgar. Oke, enak dipakai. Dan sama yang perlu diperhatikan adalah pada saat pemasangan tidak terlalu kencang. Oke, agar besi bakal ini tidak menekan cat terlalu kuat, karena pada prinsipnya ini adalah cat meskipun kuat, tapi jika terhantam besi terus-menerus dengan kuat, cat akan kalah dan pecah. Meskipun kecil, tapi kan jelek. Betul gak? Oke, pada prinsipnya ini adalah cat, bukan karet original. Jadi pemakaian pun diperhatikan, supaya awet tentunya. Oke, sudah bagus. Buckle oke, holder juga bisa dimasukin, marking sempurna, kerapihan juga oke. Oke, semua sudah bagus. Satu lagi yang penting adalah pada saat pelepasan, tidak ditekuk terbalik. Biasanya ditekuk begini, jangan. Oke, cukup dorong saja, dia akan bergeser, kemudian tarik gitu saja. Jangan ditekuk terbalik karena cat kekuatannya lebih bagus ke dalam daripada keluar, dia akan berbekas. Oke, jangan ditekuk terbalik pada tali. Oke, sudah bagus, layak dipakai dan tidak malu-maluin. Oke.